Bersua kembali dengan channel Lapoy Madura. Kali ini saya akan menyajikan nyabis saya kepada Kiai Haji Ismail Tembang Pamungkas yang ada di Desa Pabrasan, Dusun Padaringan Barat, Kabupaten Kota Sumenep, Madura. Beliau adalah dai kondang dari Kota Keris Sumenep yang seringkali diundang keluar Pulau Madura. Saya bersama dengan salah seorang teman beberapa pekan yang lalu nyabis kepada Kiai Haji Ismail. Kata nyabis sebenarnya mirip dengan suan kalau bahasa Jawa. Kami menanyakan tentang arti rokat. Seringkali kita mendengar kata rokat. Jadi kami menanyakan kepada beliau makna rokat yang sebenarnya. Menurut Kiai Haji Ismail, kata rokat itu berasal dari bahasa Jawa yang bermakna moro-moro dumateng berkat. Makna rokat sebenarnya adalah seseorang yang mendekati pada keberkahan. Ya, manusia yang berikhtiar, maka dirinya akan mendekati pada keberkahan. Hasilnya, seseorang itu akan merasa nyaman dan tenang hidupnya. Kalau sudah tidak gelisah, insya Allah barokah akan senantiasa mengalir pada hidup orang tersebut. Lebih jauh, Kiai Haji Ismail Tembang Pamungkas menegaskan, sebaliknya seseorang yang mendekat pada kemungkaran, maka ia akan memperoleh azab dari Tuhannya. Na'udzubillah min dalik. Perjalanan kami dari Desa Pasongsongan ke kediaman Kiai Haji Ismail menempuh perjalanan 47 km. Sengaja kami mengendarai sepeda motor karena tidak punya mobil. Akhirnya kami juga sampai setelah tanya sana tanya sini pada kediaman Kiai Haji Ismail. Sahabat channel Lapoy Madura di mana saja Anda berada, sebelum kami pulang kami diberikan CD yang ternyata MP3, ya, CD-nya hasil ceramah beliau di sebuah tempat di Pulau Madura. Akhirnya kami akan berikan rekaman ceramah Kiai Haji Ismail untuk dinikmati oleh sahabat Apoy Madura. Semoga ceramah Kiai Haji Ismail Tembang Pamungkas ini bisa bermanfaat, terutama hubungan kepada Sang Ilahi, cara beribadah yang benar menurut ajaran Islam. Oke, sahabat channel Lapoy Madura, terima kasih
Anda telah menyimak channel Apoy Madura dan selamat mendengarkan ceramah Kiai Haji Ismail Tembang Pamungkas. Terima kasih. Jangan lupa kepada sahabat channel Apoy Madura untuk selalu subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda semua. Sarang pacar ajunan saja
ngitung ati ati nyambung ati mungku hadirat ipun Allah subhanahu wa ta'ala amarga kalaban limpahan rahmat ipun Allah kalaban taufik ipun Allah esain dengan betul kaula sarang pace ajunan sadaya bisa bermujalasa bisa bermuwajjaha bisa bersilaturahim sekala berniat kaangkui masma abe deng Allah kala berniat saja ibadah deng Allah lebet len jalan ngaku ngaki kapeperen ekon junjungan kita panutan kita asal usul kejadian kita yakni Kanjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah pramila dari kepanikan hadirin wal hadirat para juga manabi putri kaula dalam papangkian ebeto samangkin panikah eberingi kolbu berpikir kepada Allah kolbu selalu ingat kepada Allah selalu hadir kepada Allah amarga Allah berfirman dalam setong hadis yang hadis kutsi se-se-epon man saraja nafsir dihairi dikrillahi ta'ala bahwa mayyitun mislul hayawan dunal bakari bahwal hensir sapana orang apul kumpul utabe bi-cibi'en sema keluar ben mamasoknya benah tapi atena lupa deka Allah tapi atena tak ingat deka Allah atena tak asampung deka Allah maka orang jeria mayyitun mislul hayawan jeria bangkai seperti bangkai binatang dunal bakori fahwal hensir tidak seperti bangkai sapi tapi sama dengan bangkai keleng Rasulullah yang meriwayatkan hadis kudsi epon pramila dari kepanikan tantona pecen kaula sareng baca ajunan sadaya resa arelem samalem abenyaan lopana eten pun ingatna deka Allah subhanahu wa ta'ala tantona pecen kaula tusah seekalako resa are tantona pecen kaula kakaneruan seelam pagi sabenare lantaran sabun keluar masuk nanya be tak ibu nyaki kalau ben ake hadir be Allah pungpung bege karena nyabe pungpung bege karena becana kebungan ngireng pamanyitung ake dek Allah sambil atuh be dek Allah atas kakaleruan kakaleruan becen kaune mungku hadirat ibn Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih sampun atubu ka Allah
Tarumasa abe ceyawasi kalaben Allah. Tarumasa abe yulati kalaben Allah. Tarumasa abe ikakali kalaben Allah. Mas Tema Tena
muka tor muka emas dia dia kekelah dia mengkucing cuman kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seampun jadi sahabat berdengar pecen kau nesan anjuran sebab Rasulullah berdengar pecen kau nesan anjuran sebab Rasulullah pecen kau nesan anjuran terangkis dari jurang kehinaan dibawa kepada dataran keislaman dan keimanan. Alhamdulillah. Sesagainya tak sabar lantaran Rasulullah tanpa nabutin kau letak kerat jurang Islam. Sesagainya tak sabar Rasulullah pun kau letak kira beriman pramila dari kepanika hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalatu assalamu alaika ya Rasulullah esoknya rabunya judan ya Rasulullah esoknya rabunya kamajis taklim abdina ya Rasulullah muka mancar dia nurah adunan dekat kolbu kolbu najwa maaf tina supaya Islam ma'adunan tak kena jamaat ya Rasulullah kita ma'adunan muka tak kena tulis ya Rasulullah rahimakumullah min isyat tumbuk Rasulullah kalresan apel kompor sarang para sahabat inalika Rasulullah alungku sekejat nikah tengah-tengah para sahabat Rasulullah maimut Rasulullah aparing-paringetan pasingaan deka para sahabat lantas bersabda yusi'u antadu'a alaikumul umamu kama antada'a li'akkalati ala ma'dadiha laku nekobodo setong masa sahabat laku nekobodo setong zaman sahabat seneng zaman keniko pada akumpul begena kumpul ngarobut ngarobui dekati kakabi wahai orang-orang Islam dari sakapina penjuru dari sakapina arah-arah umat kenekwa agerib pun dekati deka umat Islam sahabat ngaruh putih reng-oreng benya deka pecaeran sepen esadia eki neng e atasana meja hidangan kondisi umat Islam e masa keniko sahabat seperti kakanan e masa keniko sahabat umat pula sejati tak sangka benar
dari barat niko nyantap, dari timur niko menginjak-injak, dari Dajah keniko menyelajahi, dari lawak keniko juga nimbak menginjak-injak sahabat. Bahkan neng imasa keniko sahabat, orang Islam tadi kekuatannya sama sekali. Pun kalabui, kalaben umat-umat di luar Islam, akidahnya dijangkalkan, akidahnya dikuras, peradaban, sarang budidaya ebeto geniko sahabat, kalaben budidaya-budidaya non-Islam, budidayanya kebudayaan dari Islam, kebiopon ikalabui sahabat, cara berpakaiannya dari Islam, keniko ibn kami sahabat, musuh dari satu penjuru umat. Ebeto kepanika para hadirin wal hadirat, satu je sahabat siakompol mengak keton takerjet langsung secara spontan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan ebon sahabat ke Rasulullah, amin illatinah nu yauma idin ya Rasulullah, kenapa ezaman kepanikan golongan abdina pemeluk agama Islam ebeto kenikah, kenapa kare sakoni Rasulullah, makpo se sampe e kare pung, mak sampe e goro, mak sampai ekarobut kalaben agama-agama lahir, mak sampai jadi santa bena agama-agama lahir, kenapa orang Islam ebeto kepaneka ampun kareset tong dua. Rasulullah ajewe ebeto kika ini lah antum yauma idin kafir dan sahabat tak sakoni umat Islam ni zaman kenikah tidak disebut minoritas, bahkan sahabat umat Islam masa-masa kenikah muncul bisa disebut terbanyak di dunia, bisa disebut mayoritas, bahkan kata pencatat statistik geniko eko caaki 90% pemeluk agama walakinnakum gusakun ka gusak isayin nanging sahabat kekakun banyak umat Islam emasa geniko kekakun sangang 10% umat Islam, tapi umat Islam itu ke dia ya bisa nabi kapok sebenarnya ini tasik seperti kue di lautan, sudah kue itu tidak berdaya, kue itu tidak punya kekuatan karena saking lemahnya kue, diombang ambing oleh arus, diombang ambing oleh gelombang, maka akhirnya sahabat kue itu
lemah sahabat. Akan tegar keneko sahabat. Lagu magula. Orang Islam bisa cara keneko. Bila pun nampak kasuman semara keneko sahabat. Nangis terbang para sahabat. Iya kena foto. Iki para sahabat kakabuk kakak njeng Nabi. Sahabat semikir kena foto na. Mular terbang. Langsung bertanya ke Rasulullah, apun apa? Benpun apa? Yang kecil disabut Kanjeng Nabi. Makan tos umat Islam sesabanyak-banyaknya bisa tidak berdaya, bisa diombang-ambingkan dengan kelompok-kelompok kecil. Bisa diombang-ambingkan oleh agama yang penganutnya hanya sedikit. Sampai jadi santapan sedemikian rupa. Rasulullah ajawab ibn Togi kaya. Lianak jifanda bikulu bikumul. Wah, lihat di mana di pulu di umur wah, lo tahu jika sahabat kini hanya betul merosot nilai-nilai Islam kini. Masuknya suatu penyakit ke dalam kolbu-kolbu orang Islam itu sendiri yang bernama penyakit wahban. Penyakit wahban masuk terhadap sahabat atasnya. Wahmul wahnu ya Rasul. Kenapa saya nyama penyakit wahban? Kau letak ngerti, kau letak paham ya Rasulullah. Kenapa wahban Rasulullah? Al-wahban ia hukud dunia wa karohiyatul maut. Jika tahu sahabat seekocak penyakit wahban, engke keneko setung-setung apa nyakek senalpek daga orang Islam nape boleh nalpek kapo mempen Islam nape boleh nalpek kepada tokoh-tokoh agama. Engke keneko seanyama hubut dunia kilaka dunia apa Islam neko selombek. Islam Athena kegagatul nape boleh pemimpin-pemimpin Islam masih kegagatulnya buku-buku nasa yang teremak agen sahabat.
dia belum mati takut si mati. Tak benar si mati. Takut siapa saben punya nak. Takut siapa saben pangkat. Sehingga takut benih kumpira mati nak apa sana jasad benyabe. Na untuk bina
nak kanak murid, ki kanak nakaune, ki SD, ki SMP, mun asore api, minyak na minyak kaltek, rapi, leni daripada napa les, itu manusiawi, budidaya manusia. Akidahnya sudah kecolongan, keyakinan kepada Allah sudah tidak ada.
na'udzubillah. Allah.
Bukan tak lagi langsung macam kecil barulah. Ia ciri asam rezek dengan campur. Muntah sampai asam purna sangat rezek. Pasti ngepis-pis dengan saya. Mula saya cerosak solat pun rosak dalam. Mula saya cerosak puasa nak rosak. Lapa buka kain dah. Saya sujud tapi saya rezek butuh. Sesuai dengan kehendak Allah, maka oleh buka kau ledehi, oleh popo kau leka cetik siasela daratan na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitulah Rasulullah mengajarkan umat di kota Mekah. Maka sesuai kalau bersemaus Ustaz Jalil lakotkana laku fi Rasulillahi uswatun hasanah, beliaulah contoh yang terbaik, beliaulah suri tauladan yang terbagus. Apakah kita menyentuh Rasulullah? Para pendidik-pendidik, apakah mendidik anak muridnya untuk mengenal Allah seperti yang mendidik Rasulullah kepada umat di kota Mekah? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sampai itu saksi kalaben kiai suhunan diri juga masih mengikuti lampah Rasulullah mendidik murid-muridnya, pertama mengenal Allah, pertama mengenal sisa mangkem lahir pokok menter anyanyi madrasahlah ekonomi kita tari ke madrasah, madrasah yang kita tari. Napa tak pun tak kecoh akidahnya, napa tak pun tak kecoh budi jayanya madrasah itu. Madrasah mulai sebatang jauh. Ya Allah, ontong ni daerah kanjeng-kanjeng kita rata imun baga ambui todus ka Rasulullah, ambui mun baga todus ka Rasulullah. Sunan Giri mengajari murid-muridnya tidak langsung diajari sunat, diajari mengenal dulu Tuhan, mengikuti lampah Rasulullah. Awaluddin ma'rifatul awal wajibin alal insanil mukallafi ma'rifatul ilahi bittikan. Pertama kali kewajiban manusia yang sudah mukallaf harus mengenal Tuhan lewat ilmu tauhid, lewat ilmu keyakinan. Bertong seliu-liu pada nak bulan nak kabur berbola nak parogi atau letan saking mengenal Tuhan dulu. Lata kabur seliu pada nak bulan nak kabur pun tak kenal kasih ya Tuhan nak ibadah. Kenapa? Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Sunan Giri itu tembok atuh dekat para pintuna. Apa yang unik dekat para murid-muridnya? Anak santri siro lembah lan amuji teka ingenti yen katur maring pangeran iku laisa kamis li. Lamun siro merawat sambah puji tanpa guna dan
Gusti Calgawini. Lamun sira anempo gole takuna jati neng puji sampunane wong anempo curugi kan nak foto kan nak foto cek nak foto dekti mun banyak muci laben nyembah ia terakhir kesapa bintara neka maturun nak ulang banyak muci nyembah adikir asam bejeng dikir bencam bejengah jeria ia terakhir kesapa Ebeto kepanika, pincer aja loh. Engki ia terakhir doa Allah kesunan, ia terakhir doa pangeran kesunan, kesunan asapura kapincer. Lu keluna, nyuwun asapura kelu sengkok kabena. Makbena lagi ceketana, muda ia terakhir doa Allah. Apakah kamu itu sudah mengenal Allah? Macam ceritanya benar siapa ngaku bejeng ayat terakhir dekat Allah? Apa benar kenal kasih nerima bejeng? Apa benar kenal dekat Allah? Cepat kembang gelungan, cepat kembang ucap ayat terakhir dekat Allah. Itu asma Allahu itu asma likulli asma'in wujudul musamma setiap nama pasti ada yang dinamainya apakah kamu sudah mengenal kepada zat yang diberi nama Allah sehingga nak sangsara juga nak Allah Allah Aryah laisa kamitslihi tidak ada perumpamaannya tidak serupa dengan apa-apa apakah kamu sudah menyaksikan yang tidak serupa apapun kita kalau macam ini umur berakhir Allahu Rabbi
Waman Nabi Yuka Muhammadun Nabi Wamadinuka Islamudini. Baik benar anda ini jaipun malaikat mungkar. Perintah Allah karena kamu lebih baik kesolehannya bandingkan kesalahannya. Berangkatlah kamu lewat jalan kanan menuju sur. Mari kami kangen leka putrana daripan. Dan leka putrana itanya Aki bin Munkar Nakir. Marrabbuka la adri wa man nabiyuka la adri wa ma dinuka la adri. Loh, brengsek bener ada ini. Semua pertanyaan tidak ada yang terjawab. Kamu durhaka lebih baik salahnya bandingkan solehnya. Ayo sekarang berangkat lewat jalan kiri menuju neraka. Nanti dulu malaikat, nanti dulu saya protes keadilan. Telepon silakan. Lakar sendiri kau tak bisa aja pertanyaan Nazambia. Saka pindah kau tak bisa dulu. Kaulah saya tak bisa jawab malaikat. Tak ya jari kau lewat mama. Tak ya jari kau lewat pak. Apa macam Quran? Kaulah macam Quran Edina tak gigi dulu lah. Apa asam bajang kaulah berjoget sambil berdendang Edina kau lewat aksi dengan mama. Malaikat mungkir aja lupu pertanyaan Nasambian. Karena saya maka tahu kau lupa nikah mama. Maka kau lupa masuk akan neraka. Pokoknya juga nak ben-ben mama malaikat. Sehingga maka nama mana. Kira buru saya suruh mangkat ke suaraku. Kira mama kuli saya suruh mangkat ke suaraku Nasambian. Siapa pulang kau ya? Engkir. Mas. Malaikat mungkir lagi. Ngolok kau reng sepun mangkat ke suar. Mas, tunggu dulu mas. Jangan terus. Kamu urusannya masih belum beres. Kenapa malaikat? Betul kamu punya anak Haji Ismail? Betul. Betulkah Haji Ismail itu tidak sholat karena tidak dipelajari dengan engkau? Betul malaikat. Kalau begitu, kamu ini dosa besar. Karena anak yang diberikan kepadamu itu amanah dari Allah. Siapa yang mengintaikan amanah itu hianat. Siapa yang tidak menjaga amanah itu ya hianat adalah dosa besar. Maka kamu sekarang dosa besar. Bagaimana lantas naudzubillah mumpukat diri nanti akan pukat sering doa namun anak-anak kurang acah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akibatnya apa pertama saya tanya kenapa musuh malaikat marah? Siapa Tuhanmu? Mun kaula ben sampean pun tak kenal deka Allah. Bermana foto kaula? Mun kaula ben sampean pun tak nyaksi deka Allah. Bermana foto kaula? Mun kaula pun sampean maka kuguna kesunan diri puji sembah tanpa guna puji ben sempurna ben ada guna namun tak kenal akan dasyanya ma Allah jom datus hilang kau ini pun hilang kalakuan nabut nangonyo sesuai kalaben sabda epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam kitab Tanbihul Kafilin seese epon fa amal amalul kafiru idza lam yakul liwajhillahi ta'ala fala sawabal
lahu wa ma'wahu jahannam. Beberapa banyak amalmu, beberapa tumpukan amalmu, tapi tidak bisa mengerahkan kepada hadirat Allah, tidak bisa menghaturkan kepada hadirat Allah, fala sawabalahu, tidak ada pahala apa-apanya. Wa ma'wahu jahannam, tempatnya mereka itu di neraka jahannam. Na'udzubillah, muka tak tepat akal pun kaulah sarang ajunan satraja. Pokoknya itu tak kira tepat, kemau tak itu orang ya tepat bisa ia terlaki pun kaulah sarang ajunan. Sekeng bingkeng kaulah nyampiakil kereta ekon Nabi Idris. Oneng kan Nabi Idris nampak. Oneng. Nabi Idris ni kapan masuk ke suarga benjosat-josat. Lantaran Nabi Idris panika masuk ke suarga karena lah tahu mati betul naudi. Oneng jandam. Nabi Idris masuk ke suarga benjosat-josat ke pola nak tahu mati betul naudi. Mancur muka kau leben sampian lantaran sandal mancur tak masuk akal nara. Bolehnya murtemur kau leben sandal tu berbuntemur tak jumeng mereka. Terkait dengan ngaji takut takut norose Nabi Idris lantaran sandal masuk ke suarga takut kancak kau le lantaran sandal ada irap kanara. Bolehnya sandal leci main lekala. Aku ikan lagi. Sekarang itulah sebisa ia teraki beten gaula elain beto menteraki bisa apang kipome wallahu mawafiq ila aqwa mitari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.